Matipau, Matinau, Masuha. Tanda apa lagi tu? Ya, open house. Open house lagi. Hujung-hujung pun ada lagi. Adalah abang. Kan kita cuti. Jomlah pergi. Iyalah. Saya cuti pun saya plannya nak buat puasa 6 lah. Tahun ni. Alah. Tak buat lagi tahun ni. Abang, tapi kan dah janji nak pergi. Abang buat lepas tu lah puasa 6. Tak boleh. Awak tengok balik. Sekarang dah berapa Syawal dah. Kalau abang tak buat sekarang, bila lagi? Tahun depan. Tahun depan, tahun depan lah. Tahun ni memang abang nak buat. Kalau ini banyak open house. Nak pergi? Nak pergi awak pergi seorang-seorang. Ataupun awak ajaklah siapa-siapa kawan. Abang memang tak boleh pergi. Memang kena buat puasa 6 juga. Kalau macam tu tak payahlah pergi. Tak apalah. Abang puasa 6 lagi penting dari open house. Aduhai, nak puasa 6 tapi jemputan raya penuh ni. Tak pergi nanti apa pula kata orang kan? Tapi nak juga buat pahala puasa 6. Macam mana ya Ustaz? Nak dulukan yang mana? Okey Ustaz, biasalah bila masuk Syawal ni banyak dapat open house. Jemputan sana sini lah Ustaz kan? Ustaz lagi banyak kot. Biasanya banyak lah macam tu. Biasanya banyak. Jadi Ustaz, masa kita ni nak puasa 6 lah kan? Kalau boleh nak buat tapi banyak pula jemputan. Tapi kalau tak pergi nanti, susah apa pula kan? Apa pula kata orang yang dah jemput? Betul. Baik, kalau kita lihat dari sudut keutamaan prioritinya, Syawal ni dia setahun sekali. 6 hari di bulan Syawal itu kita disunatkan dengan hukum sunat muakkad untuk berpuasa. Macam mana pula kalau bertembung dengan jemputan open house? Ini bukan jemputan walimatul urus. Kalau walimah itu kita kata wajib, maka kalau puasa sunat kita boleh batal kemudian kita pergi walimah. Tapi kalau jemputan itu hanya open house, rumah terbuka. Rumah terbuka. Memang kalau kita nak layan ni tuan-tuan sekalian, rumah terbuka ni tiap-tiap hari bulan Syawal. Biasanya seminggu selepas lah. Seminggu selepas Syawal, kita nampak ramai orang yang menjemput-menjemput. Kalau nak kira jemputan tu memang kita tak layan, tak terlayan. Kerana itulah kita ambil keutamaannya, cubalah kita usaha. Kalau kita dapat tak tiap-tiap hari, kita selang sehari. Ataupun senang mudah gini. Kita tahu open house kita biasanya di pertengahan ataupun di akhir. Dan apa kata kalau kita ubah, kita puasa sunat di awal Syawal. Kalau hari ketiga pun kita dah cantik dah puasa 6 hari kalau kita nak berterusan. Sebab dalam kepala kita, kita tahulah jemputan banyak open house di bulan Syawal. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga untuk mudah supaya kita tak tinggal yang dikatakan keutamaan puasa 6 Syawal. Maka kita buat awal puasa 6, kemudian kita yang separuh Syawal dan juga di akhir Syawal kita boleh bersedia dah untuk hadir mana-mana jemputan rumah terbuka supaya kita dapat ukhuwah, yang dikatakan ukhuwah Islam itu juga ada ataupun wujud waktu jemputan yang disebutkan tadi, jemputan rumah terbuka. Ada dia punya apa, dia punya kelebihan dan hikmahnya juga. Jadi insya-Allah kita raikan juga. Apapun puasa 6 tu jangan ditinggalkan. Keutamanya puasa 6. Wallahu a'lam.